moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi, yakni Bapak Surya Hadi Kurniawan. Selamat pagi, Pak Surya. Sudah siap ya, Pak, memandu acara pagi hari ini, Pak? Selamat pagi, Bu Rina. Terima kasih sekali, sudah sangat siap. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih, Bapak. Bagi peserta webinar, baik yang mengikuti webinar ini melalui website Expo Profesi Keuangan maupun melalui YouTube Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, nantinya akan berkesempatan memperoleh sertifikat. Jadi bagi peserta di website, nanti dapat mengisikan kata kunci di menu yang akan tampil di website. Kemudian bagi peserta yang berada di YouTube, dapat mengisi survei yang akan kami informasikan di akhir acara nanti. Selanjutnya, pada sesi diskusi, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita yang melalui website dapat menggunakan fitur Q&A di main website, dan bagi yang bergabung di YouTube dapat menggunakan Slido pada link berikut ini. Baik. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi dari narasumber dan sesi diskusi. Pada sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Surya Hadi Kurniawan. Beliau merupakan sarjana akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan telah menempuh pendidikan Magister Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Beliau saat ini juga memegang sertifikasi profesi Certified Professional Management Accountant, CPMA, Chartered Accountant, CA, dan Asian CPA. Beliau pernah bekerja juga di Astra Grafia IT dan saat ini bekerja di Vero Indonesia. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Surya. Silakan, Bapak. Terima kasih sekali, Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat pagi, teman-teman semua. Salam sejahtera buat Bapak-Ibu semua. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Luar biasa sekali dan senang sekali saya, Surya Kurniawan, hadir di sini bertugas sebagai moderator dalam acara webinar keempat dari Expo Profesi Keuangan. Dan jangan lupa, sesuai dengan informasi dari Bu Rina tadi, ada kata kunci yang teman-teman harus isi atau pilih nanti pada saat mengisi survei di akhir acara. Terima kasih sekali kami haturkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah hadir di pagi ini. Dalam kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, dunia bisnis dipaksa dan terpaksa
Oke, Anda bisa lihat katalognya online. Tapi sekarang Anda bisa membeli tanpa Anda keluar dari sofa di depan TV Anda. Tanpa beranjak dari sana. Anda melihat aplikasi, lihat ini, Anda pilih sepatunya seperti apa. Lalu Anda pesan melalui aplikasi yang dibangun oleh salah satu merek, ya, sebut saja merek X ya, atau you name it, you have it, ya, sepatu-sepatu merek dunia. Kemudian Anda memilih sepatu yang masih bulk ya, masih kosongan, pilih merek sepatu itu. Lalu berikutnya Anda akan memilih desain dan kustomisasi. Misalnya begini, saya mau sepatu itu hanya ada sepasang di dunia ini untuk saya. Yang kiri warnanya pink, yang kanan warnanya purple. Yang kiri talinya putih, yang kanan warnanya merah. Lalu ada tanda tangan istri saya di kiri, di sol. Ada tanda tangan saya di sol yang kanan. Jadi tidak bisa dicuri. Dan itu khas milik saya, personalized. Anda sudah sampai dua tahap. Memilih mereknya apa? Ya, sebut saja misalnya Nike, Reebok, Adidas, Puma, atau merek-merek besar. Lalu Anda memilih desainnya. Lalu yang ketiga, Anda akan diarahkan ke arah 3D print kios terdekat. Misalnya ada 3 kios terdekat dekat rumah Anda di Jakarta. Anda sudah memilih salah satu dari yang terdekat itu menurut preferensi Anda. Lalu Anda klik, lalu Anda membayar. Anda membayar satu kali untuk mereknya, untuk desainnya, dan untuk printernya. Lalu Anda akan diberitahu. 3 hari lagi Anda mengambil sepatu itu di kios yang Anda pilih dekat rumah Anda. Dan itu yang terjadi hari ini. Bukan di Indonesia. Ya. Di China sudah terjadi, di Amerika sudah terjadi, di Eropa sudah terjadi. Yang Anda lihat di sebelah kanan adalah sepatu yang dicetak dengan printer 3 dimensi. Anda bisa membuat sepatu sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Apa yang terjadi dengan ini? Kalau Anda bekerja, ya, kalau Anda seorang akuntan manajemen, membuat laporan keuangan, dan Anda bekerja di perusahaan yang seperti ini, lihat ini kesimpulannya. Pada akhirnya, merek sepatu X itu, sebut saja namanya Adidas ya, Adidas hanya memiliki dan mengoperasikan sebuah app, sebuah aplikasi. Tidak perlu pabrik sendiri, tidak perlu desainer sendiri, karena Anda lihat nomor 2, pilih desain dan kustomisasi, itu di outsource. Ya, ya Adidas, Nike, Reebok itu bekerjasama dengan desainer-desainer. Jadi ketika kita membayar satu kali, sudah membayar ketiganya. Membayar merek, membayar desain, dan membayar cetak. Anda bisa bayangkan. Dari mana datangnya itu? Itu datangnya adalah dari orang-orang business development gagasan itu. Ya. Dari orang-orang di unit pengembangan usaha. Ketika itu digodok di unit pengembangan usaha, siapa yang paling concern? Orang-orang finance. Karena apa? Kalau ini bisa menghemat hampir 70%, ya, 60-70%, kenapa tidak kita lakukan? Tidak harus punya pabrik sendiri, ya. Tidak harus investasi di karyawan yang sebegitu banyak, tidak harus investasi di bangunan, mesin-mesin. Itulah fungsi ketika orang-orang finance memberikan rekomendasi kepada, misalnya dalam hal ini unit pengembangan usaha, business development, atau unit investasi. Ini yang akan terjadi. Dan judul kali ini, transformasi digital, itu adalah judul yang mandatori. Tidak bisa tidak. Tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, orang akan ke sana. Ada dua cara. Kalau Anda pernah melihat stick and carrot, ya, Anda bisa, atau kita ya, kita bisa seperti kuda atau keledai, ya, bukan maksudnya orang bodoh, yang kita maju karena diiming-imingi wortel, atau kita maju karena dari belakang kita dicambuk oleh cemeti. Ya. Yang satu tarikannya itu karena ada inspirasi, yang satu lagi karena kesakitan. Contoh sepatu ini lebih banyak dari pull factor-nya. Karena sudah melihat, kenapa kok kita harus punya pabrik sendiri kalau kita bisa memakai teknologi-teknologi yang sudah tersedia di pasaran. Kita tinggal memobilisasi sumber daya itu, kita orkestrasi sehingga menjadi seperti ini. Konsep ini segera akan masuk di tempat lain. Teman-teman semua, ini yang membuat mengapa Indonesia juga harus mengejar. Negara-negara lain, India, China, ya kita tidak usah bicara Eropa, Amerika. Negara-negara tetangga kita, China, Singapura, Malaysia, India, mereka sudah memakai alur ini sebagai spirit korporasi. Jangan sampai orang keuangan tidak dilibatkan. Karena orang keuangan yang tahu bagaimana uang itu dikelola. Tapi rekomendasi itu yang dari orang-orang keuangan, harus updated. Untuk updated, inilah sesi ini untuk Anda.
bahwa di luar sana ada dinamika seperti ini. Di Jakarta Post bulan 2 bulan yang lalu, kurang lebih pas 2 bulan lalu ya, Presiden kita mengatakan kita di korporasi itu harus segera mentransformasi cara kerja kita agar lebih efisiensi. Tujuannya adalah efisiensi. Tapi teman-teman ya, yang namanya digitalisasi atau transformasi digital, tujuannya ada dua, selalu satu pasang. Efisiensi dan produktivitas. Karena kalau hanya efisiensi, produktivitas tetap, kita tetap akan kalah dalam kompetisi. Karena kompetisi ditentukan oleh produktivitas. Efisiensi hanya mendukung saja. Teman-teman semua. Mari kita lihat apa saja sih. Ya. Slide kali ini, dua slide berikut, ini akan wordy. Saya akan ajak Anda mengolah kata-kata ini ya. Pertama adalah, yang menjadi daya tarik mengapa transformasi digital itu tidak bisa tidak. Itu kita diseret. Mau kita diseret, pegang pohon yang kuat, tetap kita akan keseret. Karena dipaksa oleh makin cerdasnya konsumen dalam memilih preferensi. Teknologi aplikasi, ya, hail reading, ya, online, ojek online, ya, semacam pengiriman makanan melalui aplikasi. Kalau hari ini misalnya orang-orang yang ada di belakang itu mengatakan, ah udah bosan, ah mainan ini, kita tutup. Kita nggak ikhlas. Karena konsumen sudah memiliki preferensi baru bahwa ini lebih baik, lebih murah, lebih enak, lebih convenient, dan lebih aman, apalagi dengan pandemi. Jadi konsumen belajar. Kalau konsumen belajar, produsen juga harus belajar. Kalau pasar belajar, learning market, learning organization juga harus ada. Ya. Konsumen makin cerdas. Kita ditarik ke sana. Jangan sampai kita bodoh di hadapan konsumen. Yang kedua, ditarik paksa oleh suksesnya bisnis model yang lebih mengakomodir keseluruhan tren dan ekosistem baru. Caranya bagaimana? Seluruh dunia melihat bahwa Uber itu sangat efisien. Caranya sangat cerdik. Perusahaan taksi terbesar di dunia tidak punya taksi. Ya, dalam tanda petik ya, perusahaan taksi tidak punya aset taksi. Ya, meskipun sekarang harus inovasi lagi karena sudah jadi makanan banyak negara ya dengan konsep yang sama. Itu ditiru. Bisnis modelnya Uber ditiru di seluruh dunia. Di Indonesia pun juga demikian. Ada ditarik paksa oleh, kok di sana kok bagus? Ada pull factor. Yang ketiga, mari kita lihat. Ada potensi tertendang keluar dari pasar karena tidak melakukan nomor dua. Karena nomor dua kita ignore, kita hindari, kita kena potensi nomor tiga. Oh, jangan sampai nih. Jadi kita ditarik untuk memilih, nggak punya pilihan. Kita ditarik untuk memilih agar nomor dua itu segera kita eksekusi. Nomor empat, mari kita lihat. Ini yang sangat relevan dengan hari ini punya topik. Inisiatif frontliners dalam perusahaan yang meminta pembaruan. Siapa frontliners itu? Orang sales, orang marketing, dan orang-orang yang berhadapan dengan pasar, orang market research. Mereka menginformasikan bahwa di luar sana ada pembaruan cara bekerja, cara mengerjakan sesuatu, cara mengeksekusi suatu bisnis. Mereka memikirkan, kita ajukan hal yang sama ke perusahaan kita. Digodoklah secara real, secara logika keuangan. Orang-orang keuangan harus mampu menjadi mitra mereka. Kita kondisi keuangan seperti ini. Kalau kita invest di sana, masuk akal nggak? Ya, orang-orang keuangan harus sama cerdasnya dengan orang-orang di frontline yang melihat realita lebih dekat. Itu kenapa Anda, saya ajak hari ini untuk juga mengupdate supaya Anda akan menjadi mitra yang seimbang dengan unit-unit lain, terutama yang ada di frontline. Ini adalah pull factor. Yang kelima, adalah kenyataan bahwa added value itu infinite. Bahwa nilai tambah itu tidak ada batasnya. Anda jual, Anda beli pisang 10 ribu, dijual 20 ribu. Anda untung 10 ribu, untung 100%. Sekarang, Anda beli pisang 10 ribu, diolah menjadi selai pisang atau selai pisang, Anda jual 50 ribu, nilai tambahnya berapa? Lalu ada orang membuat sebuah blog, bagaimana cara merubah pisang menjadi selai, blog itu mendapatkan iklan 2 miliar. Jadi, added value itu infinite. Transformasi digital adalah salah satu avenue untuk industri-industri yang bisa ditransformasi secara digital untuk mencapai batas itu yang infinite, sebenarnya infinite. Ya. Ini adalah pull factor. Nanti kita bisa diskusi, mungkin Anda akan menemukan ada banyak lagi, tapi kurang lebih ini yang selama ini terjadi.
Push-nya apa? Ini pull-nya ya. Tadi saya rangkumkan, saya hilangin kata-kata yang lain, saya hanya memilihkan yang penting-penting untuk kita ingat. Anda nanti akan mendapatkan filenya. Push, mari kita lihat. Push adalah sebelum dinamika itu menggerogoti kita, manajemen, top manajemen terutama, atau business owner sudah ada kesadaran bahwa dinamika bisnis dan industri itu selalu akan mencari cara yang lebih efisien dan produktif. Kalau itu datangnya bukan dari perusahaan kita, mungkin datangnya dari kompetitor kita. Kalau datangnya dari kompetitor kita, amsyong kita, mati kita. Ya, jadi kesadaran untuk selalu tidak mudah ditebak dengan cara, ayo kita keep innovating, ayo kita tetap membuat inovasi baru. Itu adalah push factor. Inisiatif dari internal perusahaan itu sebelum terjadi di luar sana. Kesadaran. Ya. Berikutnya adalah full-blown enterprise initiative atau inisiatif dari perusahaan yang menyeluruh, seluruh lini tahu. Mulai dari owner, direksi, sampai karyawan-karyawan tahu. Dan itu dimasukkan dalam workflow. Jadi, begitu nomor satu kesadaran itu ada, dieksekusi dalam sebuah inisiatif, tidak hanya pimpinan yang tahu, semua lini kerja, bahkan unit-unit termasuk keuangan, juga tahu. Misi kita itu ya adalah ini. Misi kita adalah membuat sebuah bisnis yang seperti ini. Semuanya tahu. Maka harus dikomunikasikan. Yang ketiga juga sama penting. Ya, adalah kultur organisasi pembelajar yang kuat. Tadi disebutkan oleh Mas Surya bahwa Mahendra atau Mahe ini ada orang yang suka belajar. Karena saya tahu betul bahwa tanpa itu saya ketinggalan banget. Anak-anak milenial itu sudah meninggalkan kita jauh ya, usia saya. Saya harus keep learning. Paling nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, sehingga saya bisa ikut mengambil benefit dari pasar kemajuan itu. Kultur organisasi, berarti organisasi juga harus ikut belajar. Peter Senge, ya pencetus Learning Organization, itu juga mengatakan, kalau yang pintar hanya karyawannya, karyawannya nggak akan nyaman di sana. Keseluruhannya harus pintar. Keseluruhan organisasinya dengan budaya. Itu mengapa budaya organisasi itu menjadi begitu penting sebagai spirit untuk move forward. Ya. Yang keempat, leadership. Ya, Anda bisa tahu sekuensinya ya. Ada kesadaran. Kesadaran itu diterjemahkan dalam bentuk inisiatif. Kemudian terbentuklah kultur organisasi dan kepemimpinan yang lebih oke. Visinya jangka panjang. Yang mengikuti dinamika keseharian pasar. Artinya apa? Terjemahannya kecil-kecil, pendek-pendek. 10 tahun lagi kita akan menjadi pemimpin pasar. Tapi setiap tahun, setiap semester, kita harus melakukan ini. Ya, untuk mencapai visi 10 tahun ke depan. Jadi, saya kasihkan dulu nih. Pull dan push faktornya apa di dalam transformasi digital. Kalau perusahaan sudah menyadari bahwa pull dan push faktor ini adalah A, B, C, D, E, dan sekian-sekian itu, seharusnya tidak ada lagi adamant, ya, stubbornness. Tidak ada lagi apa ya keraguan untuk move. Karena push-nya banyak, pull-nya juga banyak. Kalau kita tidak move, berarti kita pohon yang keras kepala. Kita pohon yang tidak mau berubah. Kita bukan animal, ya, human animal yang mau move on. Mari kita lihat, saya akan berikan pada Anda beberapa ilustrasinya. Oh ya, teknologi. Teknologinya sudah tersedia. Kita tidak perlu menciptakan teknologi itu. Ekosistemnya sudah ada, platformnya sudah ada, apps-nya sudah ada, Anda tinggal beli, dan tinggal kustomisasi, sudah ada. Mau apa lagi? Tinggal ambil, ya itu juga push factor ya. Ini yang saya rangkumkan buat Anda nanti. Ini adalah realitas kali ini. Kenapa Anda sebagai seorang akuntan, terutama akuntan manajemen, harus mengetahui grid shifting ini. Ini adalah gambaran besar ketika Anda buka jendela, di luar sana itu terjadi tiga hal. Yang pertama adalah pergeseran dari konsumen ke produsen. Kalau dulu customer is king, now no longer. Sekarang produsen memiliki kapasitas yang seimbang atau bahkan lebih kuat daripada konsumen untuk menentukan you beli apa. Apalagi kalau kartel, ya, monopoli, oligopoli, ya, itu akan menentukan sekali bagaimana produsen itu menentukan. Nah, apalagi pandemi ini ada isu bahwa seluruh dunia kartel biofarma, pharmaceutical company, maaf bukan menyebut nama ya, pharmaceutical company di seluruh dunia menjadi kartel untuk balapan membuat vaksin. Kita lepaskan dari isu-isu. Tapi itu adalah contoh, rumor itu contoh bahwa
ada pergeseran, produsen menentukan apa yang akan dipakai, apa yang akan dibeli, dan apa yang akan disukai oleh konsumen. Pasar makin pintar, pasar itu isinya konsumen, dan produsen, jangan lupa, bukan hanya konsumen. Yang kedua, dari resources to ecosystem. Anda tahu banyak aplikasi sharing ekonomi, itu basisnya adalah prinsip nomor dua ini. Anda tidak harus memiliki mobil untuk jadi perusahaan taksi. Anda tidak harus punya bangunan untuk jadi perusahaan hotelier, ya, hotel chain. Anda tidak harus mempunyai restoran untuk menjadi pemilik sebuah ekosistem di mana orang bisa membeli dari Anda makanan dari seluruh dunia. Anda hanya, menurut istilahnya Pak Renald Kasali, ya, MO, mobilisasi dan orkestrasi. Anda tahu memobilisasi resource apa yang tersedia dan diorkestrasi sedemikian rupa sehingga memberikan benefit buat perusahaan Anda. Itu sudah available. Ya. Yang ketiga, dari proses to interaction. Kalau dulu, proses itu sangat penting untuk melihat outputnya. Ya. Mana yang penting, Pak Mahendra? Proses atau output, dua-duanya penting. Tapi tren ke depan adalah interaction. Itu kenapa yang namanya UX dan UI, user experience dan user interface menjadi barang mahal. Anak-anak muda lulusan universitas yang menguasai bidang ini, user experience, user interface, itu salah satu yang bayarannya bakal mahal. Kenapa? Semua orang membutuhkan experience dulu sebelum memutuskan mau membeli atau tidak. Contoh di mal-mal di Jakarta, kalau Anda melihat toko-toko yang sudah memikirkan nomor tiga ini, menjuduli tokonya dengan experience store. Misalnya Samsung Experience Store. Atau ya, Anda itu salah satu contoh yang paling kelihatan. Toko yang memberikan Anda pengalaman dahulu sebelum Anda memutuskan beli atau tidak. And no string attached. Anda bahkan tidak harus wajib membeli setelah mencobanya. Test drive. Ya, itu adalah pengalaman. Anda mencoba dulu boleh. Nah, itu adalah pergeseran. Pergeseran ini adalah pondasi dari semua hal yang berubah di slide awal tadi itu, seperti sepatu yang dicetak dengan mesin 3D print. Ya, itu ada banyak lagi. Nanti ada beberapa contoh visual saya berikan kepada Anda. Nah, dalam pertemuan sebelum pandemi, kalau tidak salah bulan Januari atau Februari di Jakarta, itu kita dipaparkan oleh sebuah venture capital besar yang ada di Indonesia, bahwa ada tiga bisnis yang akan survive di masa depan. Masa depan itu dimulainya kapan? Ya hari ini. Ya. Yang pertama adalah internet company, lalu healthcare atau Medicare dan afiliasi elektroniknya. Yang ketiga adalah education technology. Nomor satu dan nomor tiga sudah terbukti dengan adanya pandemi. Education technology menjadi pilihan yang paling preferable, yang paling disukai. Kalau di seluruh dunia, Anda bisa melihat ada Coursera, LinkedIn Learning, Udemy, Smartly, Emeritus, ya. Bahkan secara individu, kampus-kampus juga menyediakan online learning seperti Harvard, Stanford, MIT. Ya. Atau melalui pihak ketiga seperti Coursera, LinkedIn, Udemy, dan lain-lain. Ya. Yang nomor dua, healthcare dan Medicare menjadi semakin relevan dengan adanya digitalisasi. Kalau kita bicara soal gerai fisik, Anda harus pergi konsultasi ke dokter, itu sudah masa lalu. Masa sekarang, dua-duanya harus ada. Anda harus bisa online bila diperlukan untuk fisik, baru fisik. Ya, ketemu fisik dengan dokter. Misalnya perlu peralatan yang artinya Anda harus didiagnosa secara fisik. Tapi, Anda juga dimudahkan. Tidak usah ketemu dulu. Kalau hanya penyakit gejala ringan, Anda boleh call, halo dokter, halo dok, ya. My Daily Health, ada banyak aplikasi. Itu adalah bisnis-bisnis yang akan survive di masa depan. Loh, Pak Mahendra, bisnis lain nggak survive ya? Tunggu dulu. Bisnis lain asal mengikuti, mengafiliasikan produk dan layanannya ke arah tiga itu, kira-kira akan ikut survive. Ya. Semua bisnis yang mencoba ikut jadi free riders di tiga bisnis itu akan jadi survive. Dan masih ada lagi beberapa yang telco tentu, karena telco adalah infrastruktur untuk ketiga ini. Energi, Anda pasti perlu energi. Di samping itu, semuanya harus melalui proses transformasi digital. Karena we are now digital world. Ini adalah gambaran kepada Anda, largest internet company. Saya ingin Anda mulai belajar dengan angka-angka. Kita lihat angka-angka ya, mari kita lihat.
Ini keluaran 2020 semester pertama, artinya laporan sampai bulan Juni. Mari kita lihat. 10 terbesar itu 5 dari Amerika, 5 dari China. Jadi fair. Negara maju diwakili oleh Amerika, negara berkembang, ya bolehlah berkembang, apa emerging, diwakili oleh Asia, China. Saya ingin Anda melihat tanda ini. Menurut Anda, mana yang lebih bagus secara finansial? Kalau saya hanya kurungin employees, revenue, dan nama companies-nya, kita akan tertarik melihat begini. Netflix karyawannya hanya 8.600 orang, menghasilkan revenue 20 miliar dolar. PayPal karyawannya 23.000, menghasilkan revenue lebih sedikit, 17,7 miliar dolar. Oh, berarti PayPal nggak bagus ya? Oh, jangan begitu. Anda harus tahu bisnis modelnya berbeda. PayPal mengeluarkan ongkos, ya. Anda harus tahu ya, ini soal analisa cost, analisa biayanya. PayPal mengeluarkan banyak biaya untuk berkolaborasi dengan hampir semua bank di seluruh dunia, bank besar ya, supaya keuangannya itu bisa menjangkau semua orang pemegang apapun rekening yang mereka miliki. Netflix tidak perlu serepot dan sekompleks itu bisnisnya. Bisnis modelnya berbeda. Karyawannya sedikit. Dia hanya perlu orang yang membeli copyrights ya, dari film-film yang ditayangkan di sana. Itu kenapa bisnis modelnya berbeda, menghasilkan rasio employee dan revenue. Ibaratnya kalau negara, rasio jumlah warga negara atau penduduk dengan GDP. Sama kurang lebihnya. Jadi kita tidak bisa melihat apple to apple antara nomor 8 Netflix dan nomor 10 PayPal. Orang finance harus tahu, tidak bisa memperdebatkan soal ini. Wah, PayPal, kita harus lihat Netflix nih. Oh, nggak bisa. Itulah kita harus paham. Ya. Nah, Pak Mahendra, sekarang kita cari yang sama deh. Oke, kita cari yang sama. Amazon dan Alibaba. Oke, bisnisnya sama ya. E-marketplace ya, e-commerce. Alibaba memiliki 100 ribu orang karyawan, menghasilkan 56 miliar dolar. Sementara Amazon hampir 800 ribu orang, menghasilkan 280 miliar dolar. Nah, Anda baru boleh menanyakan, kok bisa? Kalau Amazon melihat contoh Alibaba, lalu Anda adalah manajemen accountant-nya Amazon, apa yang harus Anda pelajari? Kok bisa bisnis kita sama? Anda juga harus memikirkan kultur orang China terhadap e-commerce dan kultur orang Amerika terhadap Amazon seperti apa. Misalnya, saya kasih contoh, kenapa Anda harus melihat dinamika di luar. Orang Amerika suka membelanjakan uang masa depan hari ini. Orang China suka membelanjakan uang bila itu diperlukan. Kalau enggak, menabung. Tapi orang Amerika itu suka membelanjakan. Jadi ketika resesi seperti pandemi kayak gini, habis. Ya. China tetap, karena mereka rajin menabung. Ada kultur seperti itu. Apakah orang finance, orang accounting harus tahu? Harus. Karena sebagai akuntan manajemen, Anda harus memberikan rekomendasi dengan uang segini, di luar sana ada dinamika bisnis seperti apa. Anda juga harus mampu memberikan masukan-masukan. Ya, Anda bisa. Ini hanya contoh saja. Ini adalah yang saya sebutkan tadi, ada 5 dari China, 5 dari Amerika. Mari kita lihat. Yang tadi disebut di slide awal mengenai sepatu yang dicetak 3D, itu sudah benar-benar dilakukan oleh 3 merek besar. Nike, Adidas, dan Reebok. Kita lihat. Bagaimana kok bisa mereka membuat sepatu itu? Karena mereka melihat ketika memindahkan pabriknya dari Amerika ke luar Amerika, salah satunya ke Indonesia, kos buruh makin tinggi, ya, lalu ada regulasi yang mungkin tumpang tindih, ya, ini lagi dibahas juga ya dengan Omnibus Law, lalu ada gejolak politik di mana-mana di seluruh dunia, ada pandemi. Kenapa kok kita tidak menyederhanakan supply chain dan bisnis proses kita? Yang tadi dalam slide awal mengenai sepatu cetak 3D print, itu sudah dilakukan. Dan itu sangat menarik perhatian orang-orang yang suka eksklusivitas. Saya punya sepasang sepatu yang hanya ada satu pasang di dunia. Teman-teman semua. Anda juga akan membayangkan kolaborasi antara beberapa hal. Dulu hanya ada alat komunikasi sebelum ada komputer. Hanya ada telepon. Telepon pun suara. Lalu ada komputer. Jadilah internet.
Lalu ada ekosistem berupa app, application platform, misalnya Android kalau itu dari Google, atau iOS kalau itu dari Apple, dengan Internet of Things-nya, dengan ekosistemnya yang sudah lengkap. Kemudian AI dan machine learning, ya, saya akan cepat. Smart device, city, dan home. Bayangkan Anda bisa mengendalikan semuanya. Kenapa kok saya menyebutkan AI dan machine learning? Karena ini sudah masuk di software accounting. Ya. Software accounting sudah mulai, ya, melibatkan AI dan machine learning. Kemudian 5G broadband. Life is in the air. Kenapa kok saya tayangkan slide ini? Ada hal di buntut yang saya akan berikan pada Anda. Ya. Ini dia. Ya. Maaf. Sebelah kanan itu adalah cloud computing. Cloud computing itu membuat setiap orang, ya, setiap orang yang punya pengetahuan accounting basic untuk menjadi seorang financial advisor. Karena Anda bisa menarik data dari cloud atau melemparkan data ke cloud dan diolah di cloud oleh aplikasi dan dikembalikan kepada Anda. Ini adalah game changer. Selain itu, misalnya cloud computing ini sudah menjadi barang yang artinya semua orang bisa akses dengan murah. Tidak ada lagi yang namanya update hardware. Misalnya, Anda yang suka game di sini, Anda melihat game yang baru keluar dari Sony atau dari mana, itu sudah terlalu berat. Handphone saya sudah tidak muat. Sekarang RAM itu bisa ditambah, ya. Prosesor RAM bisa ditambah melalui cloud tanpa Anda membeli gadget yang baru. Berarti kalau Anda accountant management di perusahaan handphone, Anda harus memikirkan, orang kok nggak beli handphone lagi ya? Oh, ternyata mereka bisa upgrade melalui cloud. Upgrade hardware-nya. Beberapa beban hardware ditanggung oleh cloud. Anda harus tahu gimana peluang-peluang perusahaan Anda itu akan dimakan oleh teknologi. Dan bagaimana Anda bisa mensiasatinya untuk ikut free riding. Ya. Ini yang inevitable. Saya akan cepat ya. Internet, Anda tidak bisa melawan internet. Anda harus ikut di dalam internet. Ya. Kalau teleponi, Anda tidak bisa menghindari, tapi spesifik smartphone Anda bisa hindari. Pilihannya ada. Yang tidak ada pilihan adalah yang berwarna merah. Ya. Kendaraan roda 4 Anda tidak bisa memilih. Harus ada. Tapi mereknya apa, modelnya apa, Anda bisa memilih. Instant messaging itu harus ada. Anda tidak bisa hilangkan. Tetapi bahwa Anda melakukannya setiap menit, itu adalah pilihan. E-commerce itu tidak bisa dihindarkan. Memang sudah harus ada. Anda nggak bisa bunuh. Tapi bahwa Anda harus belanja tiap hari atau ya, itu juga tidak bisa spesifik. Anda bisa hilangkan itu. Nah, Anda harus melihat itu sebagai push-pull faktor. Anda harus lihat karakteristik perusahaan di mana Anda bekerja itu seperti apa. Apa yang mempush, apa yang mempull. Atau dua-duanya ada bersamaan. Atau salah satu saja. Supaya Anda bisa memberikan rekomendasi, Pak, uang kita seperti ini kondisinya. Dan kita harus move forward, harus do something. Kita enaknya mau apa? Kalau mau survive, efisiensi, atau mau productivity, please, ini adalah rekomendasi kami. Ini saya akan skip, Anda akan mendapatkan ya, bahwa kita tidak bisa kill di internet, karena itu transmit itu, kill the road, ya, saya akan skip, ya, ini adalah nasihat, nanti Anda akan mendapatkan. Nah, teman-teman semua, digital transformation itu Anda sudah melihat pull dan push faktornya. Ada dua cara untuk kita menanggapinya. Anda bisa bereaksi. Anda bisa bereaksi itu bisa bereaksi kaget, nggak suka, atau adamant ya, stubborn, keras kepala. Enggak, kita akan tetap dengan cara lama. Atau Anda memilih sebuah respon. Respon ini bisa negatif, bisa positif juga. Tapi ketika Anda bicara respon, Anda sudah bicara strategi. Kalau Anda bicara strategi, semua komponen informasi yang ada di perusahaan, supply chain, sumber daya, SDM, apakah mumpuni atau tidak, dan situasi keuangan itu bisa nggak untuk membangun berespon dengan membangun suatu strategi yang holistik yang kita akan yakini mampu menangani masalah di perusahaan kita. Ingat, kuncinya adalah being relevant, menjadi tetap relevan. Kalau hidup kita, bisnis kita tidak relevan lagi di pasar, kita akan ditendang. Tidak usah mengundurkan diri, kita akan ditendang secepat itu. Nah, saya akan tutup di sini. Nanti ada slide-slide berikutnya, begitu ada pertanyaan atau diskusi. Saya akan kembalikan lagi kepada Mas Surya. Silakan Mas Surya.
Oke, baik Mas Mahe, terima kasih sekali, luar biasa sekali. Mungkin kita bisa berikan aplaus yang meriah buat Mas Mahe bersama-sama. Oke, sesuai dengan jadwal kita, saya diberi waktu sekitar 10 menit, 15 menit untuk sedikit berdiskusi dengan Mas Mahe, dan saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di Slido. Tapi sebelumnya saya akan mencoba bertanya ke Mas Mahe, tadi disebutin ada masalah kolaborasi tadi. Jadi kolaborasi tersebut ternyata pada dasarnya itu sangat tergantung, membuat kita sangat tergantung dengan teknologi. Dan basis dari teknologi kita itu ternyata ada sumber daya, yaitu yang sangat utama adalah internet dan listrik. Katakan. Ibaratnya sebenarnya teknologi sudah menjadi semacam oksigen bagi kita, tanpa oksigen itu ibarat internet tidak ada dalam dunia saat ini. Masalahnya oksigen tersedia secara free, naturally, dan internet, listrik, itu harus memerlukan network, bandwidth, dan sebagainya. Saya melihat apakah kemungkinan ada grid shifting baru, Pak, Mas Mahe. Jadi terhadap ketergantungan kita terhadap dasar baru ini bagi kehidupan manusia ke depan. Silakan Mas Mahe. Memang trennya akan ke arah sana saya kira ya. Mas, saya bekerja juga multi investasi, multi industri, jadi saya harus memikirkan bagaimana kita menjadi kurang terlalu tergantung. Kalau tergantung sudah pasti. Karena kalau kita tidak mau tergantung pada pihak lain, kita harus investasi. Dan itu sudah bukan zamannya gitu, memiliki semua resources untuk kita semua nggak mungkin, kita harus kolaborasi. Nah, yang kita lihat trennya adalah untuk skala kecil, internet itu sudah gratis. Kalau Anda menjadi bagian dari sekolah atau kampus, Anda akan mendapatkan akses gratis. Kalau Anda menjadi bagian dari kantor, Anda mendapatkan akses gratis. Tapi kantornya ya bayar ya. Atau Anda pergi ke kafe-kafe, karena itu bagian dari marketing gimmick ya. Anda diberi gratis wifi. Anda beli kopi 30.000, Anda bisa seharian di sana meskipun diomelin. Tapi free. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya bukan soal free internet yang jadi masalah kita. Tapi apakah mind kita itu free dari keterbatasan itu? Misalnya, Facebook dan Google itu sudah mulai memberikan akses Wi-Fi gratis untuk blank spot. Daerah-daerah seperti di Amazon, di pedalaman-pedalaman Afrika, itu dengan balon. Ya, jadi, sebenarnya dunia ini sedang ada gerakan filantropik dari perusahaan-perusahaan besar yang berkepentingan bahwa seluruh dunia, ada 7 miliar penduduk, itu punya akses internet. Ya, ada akses internet. Tapi punya akses internet, tidak punya gadget, itu akan jadi masalah. Di India, ada satu handphone harganya 90.000, supaya semua orang bisa memakai Android agar bisa belajar dari platform dan apps yang ada di dalamnya. Jadi, ada gadget, ada akses internet. Itu adalah keinginan, seolah-olah keinginan rakyat. Tetapi, dari sisi bisnis, itu adalah keinginan Google, Facebook, internet company, Amazon, Alibaba, Tencent, semuanya. Itu menginginkan bahwa semua orang bisa mengakses layanan bisnis mereka. Karena kalau ibaratnya gini, saya jualan, tetangga saya harus punya uang untuk beli barang saya. Saya ingat sekali tahun 90-an atau menjelang 2000-an, itu banyak pabrik tekstil di Cimahi, Padalarang ya, dekat Bandung sana. Itu pada tutup, sayang sekali. Padahal itu mereka punya koperasi itu bagus sekali. Mereka memberikan dana kepada karyawannya untuk menjadikan konsumen pertama produk tekstil mereka, produk garment mereka. Jadi mereka mensejahterakan karyawannya dulu, karena karyawannya pasti akan beli tekstil dari mereka. Tentu harganya beda. Itu satu, menciptakan pasar. Nah, tantangan kita ke depan memang bukan hanya soal internet gratis, tapi mindset kita. Internet gratis kalau tidak untuk pembelajaran buat apa? Ya. Jadi benar, kebutuhan kita untuk bertransformasi itu infrastrukturnya harus ada dulu, yes. Tapi keinginan kita untuk tetap belajar dan mengurangi ketergantungan, kalau menghilangkan nggak mungkin, itu mungkin dengan banyak cara. Akan lahir hal-hal baru nanti dari anak-anak muda kita. Saya kira itu, Mas Surya ya. Luar biasa sekali. Baik, terus ada juga hal yang baru dari diskusi tadi. Saya kepikiran gini, Mas. Dalam filosofi dagang atau bisnis kuno, selalu mengatakan perdagangan yang aman, yang sustain, itulah yang relevan atau relate dengan sandang, pangan, dan papan.
yang notabene adalah pemenuhan hajat hidup banyak. Dan dari paparan Mas tadi, dari Mas Indra tadi, apakah sandang pangan papan dasar tadi itu menjadi mengecil porsinya atau harus kolaborasi seperti yang Mas Hendra urekan tadi? Silakan Mas. Saya rasa yang kedua, Mas. Ya. Sandang ini uniknya Indonesia. Kita kalau bicara Indonesia, punya rumah itu mandatori. Ya. Karena itu adalah nilai kita. Kalau kita mau mengajukan likuiditas ya, kita sekolahkan rumah kita atau aset yang lain, mobil misalnya ya. Sementara kalau kita lihat attitude-nya orang-orang di negara maju, punya rumah itu liability. Mereka lebih suka menyewa. Karena anak-anaknya setelah umur 17-18 pergi, rumah kosong. Ya, sekarang banyak dari kita yang mengalami itu. Di Indonesia mindset-nya itu bagian dari citra diri. Jadi sandang mungkin relatif. Karena sandang ada yang murah sekali, ada yang mahal sekali. Nah, yang untuk kolaborasi memang kalau maksudnya Mas Surya untuk bagaimana bisnisnya ya, bisnis sandang itu, ya nanti sebenarnya ada contoh Mas, atau saya bagikan sekarang Mas, terkait dengan sandang ya. Boleh Mas. Ya, jadi gini teman-teman, sekarang itu yang namanya barang, itu adalah barang fashion. Every business is a fashion business, bahkan dalam level terkecilnya. Karena orang-orang yang dari ekonomi menengah ke bawah pun mereka punya fashion tersendiri. Ya, punya fashion tersendiri. Saya akan share beberapa contoh visual supaya Anda punya gambaran. Ya, langsung juga memaparkan yang lain. Misalnya begini. Matahari Department Store ya, biasanya menjual barang pakaian. Seperti Mas Surya bilang tadi ya. Ini adalah contoh inisiatif yang baik sekali. Saya kagum ya. Mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin lebih dari itu, manajemen sudah melihat bahwa kedepannya menjual gerai di tempat itu tidak nyaman. Dengan macetnya jalanan, orang pergi ke Matahari aja untuk beli satu baju atau satu pakaian, potong pakaian, itu sulit. Maka harus dibikin sesuatu yang apps, sifatnya ada di handphone, ya, di smartphone. Maka dibikinlah Matahari Mall. Dua-duanya jalan bersamaan. Harapannya ya, ketika nanti semuanya pure all digital, yang sebelah kanan Anda itu akan hilang atau mengecil sekali, minimum. Memang berjalannya agak susah ya, mungkin ada yang salah dalam prosesnya. Tapi idenya sangat bagus. Saya sangat suka sekali mendahului revolusi digital di e-commerce. Ya. Tidak hanya baju yang dijual di Matahari Mall, juga banyak barang-barang keperluan sehari-hari. Dan ini yang berikutnya adalah barang-barang yang tidak harus sekalian ya Mas ya, saya share yang bukan hanya soal baju. Namanya augmented reality ya, augmented. Seolah realitas yang didapatkan secara augmented. Anda harus melalui aplikasi perantara. Anda bisa melihat perusahaan-perusahaan furniture yang populer di dunia seperti IKEA. Kalau Anda harus datang ke IKEA, mungkin agak sulit ya, apalagi ada demo ya, ada jalanan macet, mungkin juga cuaca panas atau hujan deras. Anda sebelum itu, Anda bisa melihat katalognya, Anda foto, ya, saya tidak tahu apakah sudah dilakukan di IKEA, tapi kalau di Amerika sudah. Ya. Anda foto di katalog itu, lalu Anda dengan aplikasi mereka, Anda tembakkan kamera itu ke sudut rumah Anda, lalu barang itu akan muncul seperti itu. Jadi Anda sudah mengira-ngira, cocok nggak ya dengan warna tembok saya? Cocok nggak dengan korden saya? Bahkan sebelum Anda beranjak dari sofa, masih di rumah Anda. Apakah hal yang sama juga terjadi? Ya, Mas Surya kalau beli baju, Anda cukup melihat katalog, baik itu di internet, ya, lalu Anda tembakkan dengan aplikasi ke badan Anda. Anda bisa melihat, ya, orang ini aslinya pakai baju ini. Di aplikasi cermin ini adalah layar besar, Anda akan langsung muncul di handphone seperti ini. Anda memakai pakaian yang Anda inginkan di badan Anda. Dan begitu Anda sekali saja kena kameranya AI, mesin AI yang ada di kamera itu, kontur badan Anda, masa badan Anda, kira-kira ukuran pinggang Anda, paha Anda, lengan Anda, sudah akan direcord. Apalagi kalau informasi itu dibagikan di chain store mereka, Anda pergi ke Amerika, ke Jerman, di toko yang sama, badan Anda sudah terukur. Anda langsung bisa beli, ya, beli delivery ke rumah Anda di Jerman atau di Amerika.
Ini realitanya sudah ada. Ini realnya ya, konsepnya yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri bawah ini adalah realnya. Si ibu ini tanpa mencoba. Kenapa? Dalam masa pandemi ini fitting room ditiadakan. Karena itu mungkin orang mencoba baju, itu virusnya bisa nempel di baju yang sedang dicoba. Sepatu juga begitu. Jadi we have to go digital. It's mandatory. Nggak ada pilihan. Itu kenapa pull factor. Ya, tersedia kok itunya ya. Anda bisa melihat ya, ini sudah real, bukan konsep lagi. Apakah itu juga bisa dipakai di retail yang lain? Bisa. Kalau Anda pergi ke toko emas Frank & Co misalnya ya, Anda cukup pakai aplikasinya. Anda lihat emasnya apa, Anda foto, Anda taruh di kameranya di atas tangan Anda, Anda sudah bisa memakai ini, Anda putar-putar tangan Anda ya. Bagus juga ya, saya mau yang ini. Tanpa si penjual mengeluarkan emas itu dari displaynya. Pertama faktor higienis, yang kedua risiko tertukar atau hilang, atau dirampok. Ya, Anda bahkan bisa melakukan itu di rumah melalui katalognya. Ada lagi yang bisa dipakai melalui augmented reality itu. Ada sepatu. Anda lihat di katalog, Anda julurkan kaki Anda, Anda foto dengan kamera Anda, aplikasi itu akan menempelkan sepatu yang Anda inginkan di kaki Anda. Tanpa Anda pergi beranjak dari sofa di kamar Anda. Anda bisa bayangkan. Ini adalah cost analysis yang berhasil yang dilakukan oleh orang finance, orang akuntan manajemen di perusahaan-perusahaan pemilik brand itu. Orang business development mengolahnya menjadi sesuatu yang executable, bisa dieksekusi. Kira-kira itu Mas ya, ada banyak lagi ya. Termasuk budaya buku. Sekarang buku perpustakaan udah penuh, jadi go digital. Saya akan akhiri Mas ya. Silakan. Luar biasa sekali. Oke. Saya jadi ingat Mas sekitar 3-4 tahun yang lalu kita ada tugas ke Zhou dan Shanghai. Saat itu kita tuh diketawain bayar pakai cash. Karena saat itu bahkan Mastercard sama Visa mereka tuh senyum kayak melecehkan gitu loh. Karena pada saat itu mereka tuh sudah enggak pakai, mereka pakai itu, pakai gadget, pakai Alipay, WeChat dan sebagainya. Dan tahun lalu lebih parah lagi di Shanghai, itu bahkan yang ojek atau taksi mereka nggak nerima cash, bayangin. Terus bagaimana bagi kita orang luar yang tidak siap dengan transformasi digital ini menghadapi hal tersebut? Itu saya kira poin-poin yang memang Mas Mahir tadi bilang bahwa kita harus berubah menuju transformasi digital, itu yang harus, karena terbukti bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan juga ada pengalaman menarik lagi Mas, di tempat saya bekerja orang sales mereka tuh menuntut beberapa tahun yang lalu mendapat informasi menggunakan SAP ya, itu mengenai posisi stok. Sampai akhirnya kita harus membuat aplikasi kecil di gadget mereka, di aplikasi smartphone mereka, supaya mereka bisa melihat stok. Itu saya kira adalah satu contoh dari push sama pull yang Mas Mahe tadi ceritakan. Baik, jatah waktu saya untuk berdiskusi dengan Mas saya kira sudah cukup. Saya akan buka buka pertanyaan yang akan saya bagi menjadi dua termin. Jadi termin pertama nanti ada dua pertanyaan, kemudian dijawab oleh Mas Mahe. Kemudian termin kedua dua pertanyaan lagi dengan Mas Mahe. Ada banyak sekali sudah masuk ke dalam list saya. Tapi tentunya saya tidak, mohon maaf tidak bisa membaca semuanya. Mungkin yang pertama nih, yang bagus dari pertama dari Mas Agus Kretarto ya. Dia beliau menanyakan mengenai bank dan fintech saat ini seolah-olah menjadi dua hal yang saling beroposisi. Apakah diperkirakan ke depan akan tetap saling berkompetisi atau bisa terintegrasi? Mengingat regulatornya adalah saat ini Bank Indonesia. Silakan Mas Mahe di komentar. Baik, terima kasih dari Mas Agus Harto ya. Ini saya akan jawab, tadi saya melihat ada pertanyaan yang sama di bawah dari kolom chat. Bank dan fintech itu unik ya. Suara saya oke, Mas? Okay. Bank dan fintech itu silakan. Karena bank itu sebenarnya musuhnya pertama kali itu bukan fintech, tapi adalah perusahaan leasing. Perusahaan jasa penyedia pinjaman multiguna. Pada waktu leasing mulai bergerak, bank mulai terancam. Toh sampai sekarang bank survive. Tetapi begitu fintech masuk, ya, banyak bank mulai berpikir,
kok lebih mudah ya orang mendapatkan pinjaman dari fintech meskipun jumlahnya dibatasi ya kalau nggak salah dari OJK bukan BI ya pengawasannya dari OJK ya bukan BI itu 2 miliar kalau nggak salah melalui fintech tapi orang bisa bisa aja ya pakai 2-3 proyek 2 miliar bisa aja tapi itu fraud sebenarnya. Nah teman-teman semua bank dan fintech itu bisa berdampingan regulasinya berbeda ya. Peruntukannya berbeda. Kita bisa memakai fintech kalau kita butuh dana cepat dan tidak besar. Karena mitigasi resikonya tidak sebesar di perbankan, meskipun sama-sama disupport oleh Kopindo. Ya. Tetapi bank tidak akan pernah bisa menjadi sebuah fintech. Tadi ada pertanyaan di bawah yang kurang lebih sama. Saya akan langsung jawab lupa dari Pak siapa tadi. Ya. Fintech dan bank itu konsumennya juga karakterisnya berbeda. Fintech dan bank bisnis modelnya pun berbeda. Kalau saya mau pinjam duit di fintech, saya profil saya dan profil proyek saya untuk apa duit itu saya perlukan, saya taruh di platformnya fintech itu, lalu ada beberapa orang dari pemilik dana yang melihat apakah Mahindra ini kredibel, apakah proyeknya itu masuk akal, dan mereka akan secara sendiri atau konsorsium sindikasi beberapa peminjam beberapa pemberi dana yang tidak kenal itu bisa memilih proyek dari dana mereka itu. Kalau Anda taruh uang Anda di bank, Anda tidak tahu uang itu akan dipakai untuk investasi apa di perbankan. Itu terserah hak prerogatifnya bank ya untuk menentukan akan diinvestasikan di reksadana atau di saham tertentu ya. Tapi di fintech itu ada transparansi. Jadi sebenarnya bank dan fintech itu tidak harus bermusuhan. Benar, saling makan iya. Ya. Tapi tren sekarang adalah banyak perbankan membeli atau berinvestasi untuk mendirikan fintech sebagai mitranya. Dana fintech dari mana bila kekurangan dana? Pemiliknya, induknya, perbankan bisa ikut menaruh duit di sana. Karena ada margin bunga yang cukup lumayan untuk mengambil profit. Jadi untuk katakan beberapa tahun ke depan, ya kita tidak tahu apakah ada teknologi baru yang nanti akan menggabungkan keduanya. Dan yang nomor dua, apakah regulasi siap menggabungkan keduanya. Kita akan melihat bahwa bank dan fintech akan tetap ada bersama. Pertanyaan berikutnya. Pak Mahendra, kalau bank go digital, apakah sudah menjadi fintech? Belum. Saya kasih tahu belum. Ya. Bisnis modelnya berbeda. Bank akan tetap bank. Mungkin digital bank. Tapi bisnis modelnya tidak akan pernah menyamai dengan karakteristik bisnis modelnya fintech. Yang satu peer-to-peer, yang satu lagi udah konvensional intermediasi. Fungsi intermediasi saja. Kalau di fintech ada keleluasaan, ada transparansi, bahkan karena teknologi memungkinkan Anda bisa di-profiling sebelum Anda meminjam. Kira-kira itu ya, jawabannya untuk Pak Agus. Lalu yang kedua adalah transformasi digital memang dapat membawa pengaruh positif terhadap bisnis. Yes. Kami di industri, ya, karena saya di industri, ya, kami sudah membuktikan. Mungkin tidak semua industri mengalami benefit yang sama atau serupa. Tapi di industri kami, kemudian kami ada beberapa jenis industri yang berbeda dalam satu grup. Kita mengalami bahwa kita efisien. Cost kita sangat efisien. Bahwa kita bisa, dengan efisiensi itu, kita bisa alihkan cost-nya itu untuk investasi, reinvestasi di teknologi. Yes, jadi pengaruhnya pasti positif. Itu bisa saya langsung jawab. Kira-kira begitu, Mas Surya ya? Baik. Luar biasa. Sebelum melanjutkan tanya-jawab, saya dapat note bahwa nanti ada tata kunci. Bu Rina mungkin mau di-share sekarang atau? Jadi ya teman-teman yang akan mendapatkan certificate, itu harus mengisi kata kunci dari survei yang akan kita share setelah acara ini. Jadi kata kuncinya adalah sebagai berikut ya. Saya kira cukup. Baik. Kita lanjutkan lagi. Mas Mahi ini semangat ya. Sekali. Saya senang sekali pagi ini. Sarapannya kayaknya tadi banyak nih Mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah saya baca dari, saya terima dari Anggun Rizka Utami dari Universitas Krishna Dipayana. Mungkin satu pertanyaan dijawab aja Mas ya.
Jadi bagaimana manajemen membuat keputusan yang strategis untuk mengelola transformasi digital, terutama jika terdapat banyak pegawai yang kurang memahami teknologi. Oh, bagus sekali. Silakan Mas Mahi. Baik, ini mesti lebih spesifik ya. Banyak pegawai yang kurang memahami teknologi secara teknisnya atau karena tidak mau melihat benefitnya. Kurang itu karena tidak ada upaya untuk memahami, karena mungkin dia malas lah, ribet. Ya. Atau teknologi itu tidak user-friendly. Yang saya tahu, hampir semua aplikasi teknologi, ya, terutama software yang dipakai untuk corporate, apakah itu ERP, ya, atau untuk marketing, ya, itu semuanya user-friendly, karena sudah melalui uji coba. Kalau tidak, bagaimana mereka? Seperti Salesforce misalnya. Salesforce itu mulai dari perusahaan kecil, sekarang menjadi perusahaan raksasa di Amerika. Kalau Anda pergi ke San Francisco, itu gedungnya paling tinggi. Udah kayak World Trade Center. Salesforce itu diuji bertahun-tahun menjadi aplikasi untuk sales. Ya. Jadi, saya kurang begitu menangkap maksudnya. Kurang memahami teknologi itu karena apa? Karena kalau teknologinya terlalu sulit, protokol untuk mempelajarinya tersedia online. Tidak harus memanggil trainernya. Ya. Dan sekarang UI, UI dan UX itu sudah menjadi bagian integral dari semua software. Ya. User experience dan user interface. Dibikin sesederhana mungkin, langkahnya sesedikit mungkin, langsung executable. Ya. Misalnya begini, yang paling contoh saya sering suka pakai adalah ATM. Saya sebut saja, misalnya nih, Mas Surya ya, boleh ya dijawab ya. Mas, kalau Anda memakai, saya boleh sebut nama bank ya, bank BCA lah, bank semua orang ya, kita semua punya. Anda pergi ke bank BCA, Anda mau ngambil uang, tarikan cepat 500 ribu. Ketika Anda masuk, yang keluar uangnya dulu, apa kartunya dulu, Mas? Uangnya dulu, Mas. Ya. Uangnya dulu. Kenapa kok uangnya dulu? Lebih nyaman bagi customer ya tentunya. Kalau misalnya uangnya dulu terima, kalau kita merasa lebih aman sebelum kartunya keluar. Oke, saya kasih tahu Mas ya. Ketika Anda menarik kartu dari BCA 500 ribu, yang keluar adalah kartunya dulu. Oh gitu, berarti saya nggak pernah hati menarik ATM BCA ya, Mas. Silahkan. Orang mindset customer adalah saya mengambil uang. Kalau uangnya keluar, Anda ambil, Anda ketinggalan kartunya. Berdasarkan itu, riset di BCA mengatakan kalau tarikan cepat, segera keluarkan kartunya dulu, supaya segera ditaruh. Ada suaranya ceklik, Anda tarik kartunya, baru keluar uangnya. Karena mindset customer, mindset pasar adalah mengambil uang, bukan mengambil kartu. Berdasarkan itu, ya, pasar belajar. Jadi kalau teknologi itu yang kurang dipahami, saya agak kurang paham kenapa kok bisa kurang. Kecuali ada pegawai yang mungkin sudah mendekati pensiun, sudah merasa terlalu berat untuk belajar, bisa saja. Tapi anak-anak usia 30-40 itu adalah yang paling dekat sekarang ini dengan teknologi. Jangan disia-siakan. Ya. Saya kira itu menjawab ya. Harus, kita harus belajar. Nggak bisa tidak. Ingat push dan pull faktor. Nanti dibagikan ya, Mas Surya ya. Bagian baik, ini, Mas, ini adalah kita dicambuk dari belakang. Kita dicambuk. Kita harus paham teknologi. Terutama fungsi dan benefitnya. Siap, Mas? Baik, luar biasa. Saya lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Semi Gunawan. Jadi, apa yang salah dengan fintech peer-to-peer di Indonesia yang punganya lebih besar, tidak sejalan dengan teknologi yang cenderung lebih murah? Silakan, Mas. Ini sebenarnya hukum bisnis sih. Kalau mau cepat ya bayar lebih banyak. Ya, sederhana sekali. Siapa yang mendanai fintech? Yang mendanai fintech independen, artinya fintech yang bukan miliknya perbankan, adalah venture capital. Ya. Fintech itu menjadi besar karena suntikan dana dari venture capital. Apalagi venture capital dari negara-negara yang bunganya zero, misalnya Jepang. Kalau Anda lihat tren 20 tahun terakhir, banyak perusahaan Jepang yang bukan perbankan atau keuangan, suntik dana di leasing-leasing company atau di perbankan Indonesia. Karena di sana nyaris zero. Jadi kalau kita tarik 5-6% saja, mereka sudah cuan besar sekali. Sama dengan kasusnya fintech. Kenapa kok biayanya bisa tinggi? Sebenarnya teknologinya murah, tapi kenapa charge tinggi? Karena risikonya juga tinggi.
Ya, Anda bisa meminjam dana nyaris tanpa agunan, nyaris tanpa agunan. Dan di internet, everybody can impersonate. Anda bisa menjadi anonim, Anda bisa menjadi orang lain. Risiko itu ada. Dan tentu kepentingan dari pemodal besar di belakangnya. Saya taruh duit berisiko, saya ingin kembali jangan terlalu lama. Karena ini teknologi base. Teknologi base itu return-nya harus cepat. Kalau enggak, bakar duit. Seperti yang terjadi dengan Mas Ayosisan, ya, pemilik SoftBank, ketika mendanai WeWork. Ya, WeWork itu co-working space terbesar di dunia. Dia kehilangan 30 miliar dolar. Dia berharap duitnya cepat, ternyata hilang. Nah, sekarang orang belajar. Technology-based apps itu resikonya juga besar. Jadi kalau konsumen harus membayar servis lebih mahal, ya wajar. Ya. Tapi tidak akan habis. Orang tetap akan meminjam ke pinjam. Begitu, Mas, ya. Oke. Saya kira kita sekarang lagi terkagum-kagum. Memang benar, ya, konsultan mahal itu jawabannya juga bagus sekali gitu. Jadi beruntung sekali kita dapat mendapatkan ilmu baru secara free dengan sponsor dari Departemen Keuangan ini. Baik, kami lanjutkan lagi. Oke, Mas. Ada pertanyaan yang menggelitik. Ini adalah peran akuntan, ya, tapi namanya tuh nggak muncul. Jadi saya bacakan. Faktor-faktor apa saja faktor yang tidak diketahui terbatas oleh akuntan seperti kultur perusahaan. Jadi akuntan itu saat ini tidak didesain untuk mengetahui suatu kultur perusahaan. Bagaimana mungkin akuntan dapat mengetahui faktor-faktor push dan pull, apalagi memberi saran? Silakan, Mas. Betul, memang ini setuju sekali dengan penanya, ya, bahwa perusahaan yang tidak melibatkan semua lini unit departemennya dalam membentuk suatu kultur yang homogen. Kultur homogen itu dari owner, direksi, komisaris, hingga karyawan yang paling bawah, itu punya misi dan visi yang sama. Itu memang banyak di Indonesia. Terutama bisnis keluarga atau family business. Bahkan sudah TBK pun yang tahu visinya hanya keluarga. Karyawan hanya 1-2 orang, ya, orang-orang kunci yang mengetahui sebenarnya mau kemana. Apalagi akuntan, benar. Saya sepakat sekali. Itulah kenapa sesi hari ini itu penting bagi Anda. Supaya Anda tahu bahwa Anda juga harus take inisiatif. Anda juga harus mengambil inisiatif untuk cari tahu. Jangan menunggu diberitahu. Bahkan kalau perlu, Anda lebih pintar, lebih visioner ke depan daripada pimpinan Anda. Karena tugas Anda adalah memberikan masukan, opini, rekomendasi, aktivitas bisnis ke depan berdasarkan evidence-based financial report ini, Anda yang tahu, bukan pimpinan. Anda harus tahu dapurnya seperti apa, sekaligus terasnya seperti apa. Anda harus lebih visioner. Kalau Anda menunggu itu, Anda harus bekerja di perusahaan-perusahaan seperti Citibank, ya, Google, Amazon. Tapi kalau Anda bekerja di perusahaan yang belum mempunyai kultur seperti itu, Anda ciptakan kultur Anda dulu. Di dalam corporate, Anda harus visioner. You need to take initiative. Tapi saya kasih tahu, ya, jangan tinggalkan konsep kita harus punya literasi digital. Literasi digital. Karena itu tidak bisa tidak Anda harus lakukan. Saya gemes kadang-kadang kalau bicara soal ini. Saya usia mungkin sebagian termasuk tua dibandingkan pemirsa yang ada di Zoom ini. Tapi saya tetap belajar. Saya tidak ingin berhenti. Karena apa? Saya takut ditipu. Saya di bisnis. Saya di bisnis. Ya, sehari-hari saya berhubungan dengan orang lain. Bisa vendor, klien, atau government. Saya harus tahu di titik mana sebuah sistem gagal. Dan mitigasi saya apa ketika saya merespon sistem itu gagal pada hari tertentu. Itu, Mas, ya. Benar, saya setuju dengan pendapat itu. Makasih Bapak atau Ibu yang menanyakan ini. Anda harus berinisiatif mencari tahu. Mencari tahu, ayo cari tahu. Informasi di sana itu in the air. Ya, silakan. Oke, Mas. Luar biasa sekali. Jadi seperti kelihatan, ya, Mas Hendra itu background-nya adalah hubungan internasional. Tapi di ke depannya sampai saat ini dia beliau menguasai segala macam hal. Coba. Itu artinya bahwa ternyata belajar dan belajar, belajar setiap hari. Bahkan ada mungkin ada kata apa? Kata pepatah bahwa kita harus belajar sampai liang lahat gitu. Oke, baik. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Agusta ini ada menanyakan, jadi apakah transformasi digital tadi itu hanya sekedar upgrade digital atau bagaimana tuh, Mas?
Ada yang menerjemahkannya seperti itu, tidak salah ya. Pelayanan yang biasanya manual harus bertemu muka menjadi digital. Misalnya nih, bulan lalu saya harus mengurus KTP ke Dukcapil. Karena KTP saya ada singkatannya. Dan sekarang tidak boleh. Semua nama harus dideskripsikan penuh, tidak ada singkatannya. Nama saya kebetulan panjang. Nah, saya harus ke Dukcapil. Pada saat ke Dukcapil tempat saya berdomisili, tutup hari itu juga, baru hari itu. Padahal jauh. Ya. Katanya apa? Karena tadi malam ada informasi dua karyawannya kena COVID. Jadi hari ini disterilisasi. Lalu gimana? Bapak, klik ke link ini. Dia berikan link ini, Pak Satpamnya berikan ini. Bapak bisa mendaftar, bisa menikmati layanan kami melalui online. Nah, itu adalah mendigitalkan. Tapi itu belum transformasi. Ya, saya memang menikmati, oh ternyata lebih mudah. Saya nggak kena risiko, itu Dukcapil loh ya, government ya. Kalau swasta harusnya lebih advance lagi. Ya. Itu tidak mendigitalkan, itu boleh. Ya. Tapi yang dimaksud transformasi digital itu adalah bergabung dengan ekosistem baru. Ya. Kalau itu independen, nanti kalau sudah tidak COVID lagi, ada kemungkinan balik lagi ke manual. Kalau sudah transformasi digital, balik ke manual sesi. Ya. Jadi itu harus holistik, kelembagaan, ya, by organization, not by individual, dan masuk ke dalam ekosistem. Karena di dalam ekosistem itu, resources dipertukarkan atau dipersharingkan. Ya. Resources itu dimobilisasi supaya semua orang dapat menikmati. Ada orang memakai resources saya, sementara saya memakai resources orang lain lagi dalam ekosistem, dan semuanya menjadi efisien. Saya efisien, dia efisien, dia efisien. Jadi kalau semuanya efisien, everybody can maximize profit. Nah, orang keuangan harus tahu itu. Ya. Ya. Oh, luar biasa sekali. Jadi tetap ternyata profit is bottom line ya, Mas ya. Oke, selanjutnya. Dari Ibu Sania, dia menanyakan, menurut akuntan manajemen, bisnis apa yang tidak bisa digeserkan oleh transformasi digital? Mungkin ada atau enggak sih, Mas? Jo, Mas. Boleh bagaimana? Diulangi? Oh, baik, maaf. Jadi, Bu Sania menanyakan, menurut akuntan manajemen, bisnis apa yang tidak bisa digeser oleh transformasi digital ini? Jika wow. ada, Mas, silakan. Ya. Saya punya pengalaman. Di Jabodetabek ada 27 ribu warung yang sudah terintegrasi. Warung loh, bukan minimarket chain ya. 27 warung yang sudah terintegrasi dalam satu app. Saya tadi mau menjawab warung, karena kan itu kan setiap pemilik warung adalah entrepreneur ya, adalah bos, bukan karyawan. Yang biasanya agak sulit diajak maju secara transformasi digital. Tapi kenyataannya, 27 ribu dan mungkin akan menjadi ratusan ribu dalam beberapa tahun ke depan, itu sudah memakai apps. Dan mereka tidak terkoneksi satu sama lain. Itu sudah memakai apps. Jadi kalau ditanyakan bisnis apa yang tidak bisa didigitalkan, Anda coba petani, nanam padi. Sekarang satellite base. Penjualan hasil bumi, dulu lewat koperasi, sekarang langsung lewat platform. Petani bisa menjual, petani di India bisa menjual ke tetangganya di Pakistan berdasarkan harga komoditi yang ada di Chicago. Anda langsung, oh harga komoditi, saya akan jual dengan harga segini di Pakistan, maksudnya. Ya. Jadi apa yang tidak, yang paling sederhana, basic, makanan, pakaian-pakaian sederhana, semuanya sudah dibisniskan. Ya. Bahkan jasa akuntan sudah bisa digeser oleh teknologi. Ada pandangan Profesor Lev ya, the death of accounting, saya kurang setuju ya. Akuntansi itu tidak akan pernah mati. Yang melakukannya mungkin mati ya, kalau tidak mau bertransformasi. Tapi peran akuntansi di accounting as a function nggak akan pernah mati. Ya, jadi tidak ada bisnis yang saya rasa tidak bisa digeser ke arah transformasi digital. Sesederhana apapun itu. Ya. Saya kira itu jawabannya, Mas. Oke, bagus sekali. Masih ada banyak, kita akan pilih lagi, Mas. Jadi selanjutnya dari Mas Hari Hidayat Kamil, dia menanyakan,
saya melihat perusahaan jasa keuangan di Indonesia memanfaatkan media sosial dalam menawarkan produk-produknya, bisa berupa promo atau kemudahan lainnya. Yang ingin saya tanyakan, efek pemanfaat media sosial ini ke perusahaan dapat saya lihat di bagian mana? Apakah dari revenue atau pendapatan perusahaan, atau dari bagian mana dalam laporan keuangan? Silakan, Mas. Kalau memanfaatkan media sosial gratisan, ya, Anda hampir tidak pernah keluar biaya. Yang dampak paling besar sebenarnya adalah ketika Anda memakai jasa premiumnya. Misalnya contohnya adalah AdSense atau AdWords, ya. Jadi Anda memakai jasa misalnya pay per click atau pay per deal, ya. Contoh yang paling gampang adalah di LinkedIn. LinkedIn memberikan jasa LinkedIn Sales Navigator, Sales Navigator. Yang Anda bisa pakai ketika Anda menjadi bagian itu, Anda membayar, ya. Anda membayar itu dan Anda harus masukkan ke dalam pembukuan, itu adalah cost. Itu Anda bisa tahu karena ada algoritmanya LinkedIn yang membantu Anda, ya, LinkedIn Sales Navigator. Dampak dari setiap rupiah atau setiap sen dolar yang Anda masukkan ke sana itu kembalinya berapa? ROI-nya itu langsung kelihatan. Kalau tidak, Anda bisa pakai Google, algoritmanya Google untuk mengecek itu. Karena apa? Sekarang kita sudah bisa menghitung setiap sen yang kita keluarkan itu kembalinya berapa. Jadi cost-nya, cost analysis-nya itu ada temannya, ada pasangannya. Setiap satu sen masuk berapa? Gross, ya? Ya, gross. Akan dimasukkan di pendapatan perusahaan? Oh, boleh saja. Kalau itu sih tergantung policy-nya finance department, ya. Tapi dari saya, kalau itu terjadi di tempat saya, kami tidak memakai AdSense, kami juga tidak memakai LinkedIn Navigator, terlalu mahal, masih terlalu mahal. Ya. Tapi kita ukur dari logika kenaikan month on month. Jadi setiap bulan kita ukur. Setiap karena kita memakai yang gratis, ya, kita yang memakai gratis, langsung kelihatan masukannya. Kita tidak mengeluarkan di kolom cost. Itu kira-kira jawabannya. Oke, bagus sekali. Tapi mungkin memang agak susah, ya, Mas, untuk melihat di laporan keuangan secara langsung gitu, ya. Itu mungkin yang saat ini mungkin masih diperdebatkan, ada topik-topik baru mengenai sustainability reporting, integrated reporting, ya, mungkin lagi hot juga dibahas di dunia akuntansi. Baik. Selanjutnya dari Unpad dari Bandung nih, Mas. Jauh-jauh datang ke webinar menanyakan Pak Javier. Sebagai seorang ahli dalam bisnis dan teknologi sejak muda, sekarang pun masih muda sih, apakah saran Anda kepada millennials Indonesia yang baru ingin memulai sebuah bisnis startup, terutama di bidang teknologi informasi, Mas? Silakan. Saya akan cerita pengalaman saya. Kebetulan saya juga investasi di dua startup, ya. Salah satunya masih embrio banget, ya. Kita belum tahu seperti apa. Yang satunya udah kelihatan, lah. Teman-teman yang anak-anak muda nih, kalau mau investasi di startup, ya, Anda pasti tidak akan menemukan sesuatu yang sama sekali baru. Anda tinggal mengcopy bug-nya, bug software-nya. Anda ubah dengan pembeda. Nah, jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda membuat startup itu harus 3 tahun beres, ya. Anda lihat yang lain. Anda harus punya nyali yang tahannya itu juga sampai 5 tahun. Apapun itu, startup bidang keuangan, bidang fisheries, ya, Anda tahu ada startup untuk perikanan, pertanian. Anda harus mencari masa. Salah satu kunci keberhasilan startup adalah jumlah masa. Kalau Anda punya masa sebanyak mungkin, Anda mau jualan apapun enak. Misalnya, ya, Gojek. Gojek itu sudah ada super apps. Anda masanya mungkin sudah 10 juta aja ada. Dengan mitra mungkin 2 jutaan, 3 jutaan, mitra pengemudi, mitra restoran, ya. Tapi customer-nya mungkin sudah di atas 10 juta. Kalau Anda punya masa 10 juta, Anda taruh apapun sebagai endorsement di platform startup Anda, itu bisa jual. Jadi Anda jangan fokus di untung atau BDP di usia 3 tahun. Anda fokus dulu, tahun pertama, tahun kedua itu cari masa. Gimana caranya cari masa? Faktor pembeda. Ya, kalau perlu Anda bakar duit. Memang startup itu ciri khasnya adalah bakar duit di awal. Anda harus cari masa. Bayangkan sekarang apapun misalnya YouTuber atau apa, ya, itu kan seperti startup.
Anda baru bisa menguangkan setelah punya 10.000 ya, 10.000 follower. Anda bisa bayangkan yang punya 10 juta. Anda dititipin pesan iklan apapun, masuk. Jadi, mas, ya, masa. Perbesar jangkauan ke titik-titik, karena itu informasi bagi Anda. Ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi, membangun masa, mungkin membangun ekosistem, membangun captive market, itu ternyata adalah sebagai kunci juga ya, Mas. Ya. Selanjutnya, Mas. Oke. Chat. Cek. Saya terputus. Cek. Oke. Ada pertanyaan saya baca dari Pak Abdurrahman Siddiq ya, bagaimana menurut Bapak dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan ERP dan juga sudah banyak ERP yang sudah murah, kedepannya fungsi akuntan dapat digantikan dengan AI? Saya tidak setuju ya, akuntan perlu upgrade. Salah satunya melalui sesi ini ya. Sesi ini adalah pembuka wawasan dulu. Anda harus mengeksekusi dengan keterampilan yang paling Anda minati, yang Anda kuat. Anda mau di forensik keuangan, Anda mau di Anda misalnya di accounting management, Anda mau menjadi seorang analis ya, menjadi planner untuk business development, unit business development, penadat akuntan, ya. ERP itu mempermudah Anda, tapi ERP yang sudah memakai AI, apalagi yang continuous reporting, Anda download laporan per jam ini, ya per jam ini juga bisa. Anda mungkin bisa digantikan oleh fungsi itu. Tapi sebagai akuntan, Anda beyond that software, beyond that algorithm. Ya. Algoritma seorang manusia untuk memforensik keuangan itu lebih, tasnya lebih banyak. Jadi jangan khawatir ya, Anda upgrade, ERP di-upgrade, Anda juga harus upgrade. Anda mencari pendekatan yang lebih spesifik untuk Anda, spesialisasi, agar Anda memiliki sesuatu yang mesin belum bisa lakukan. Forensik adalah salah satunya. Ya. Ada pertanyaan dari Fani Habibi, ya. Pak Fani atau Bu Fani, ya. Apa efek negatif dan bagaimana langkah antisipasi atau proteksi dari perusahaan terkait transformasi digital? Kalau kompetitor Anda melakukan transformasi digital dan sukses, Anda harusnya melakukan hal yang sama. Jangan terlalu gengsi, Anda menjadi follower dari kompetitor Anda. Banyak follower yang akhirnya menjadi superior. Saat Yahoo berkuasa mengalahkan Hotmail, orang tidak melihat Google. Tiba-tiba Google sekarang menjadi raksasa, Yahoo hampir bangkrut. Ya. Kita tetap harus melihat dunia dan dinamika di luar sana itu bagus atau tidak. Kalau kita bisa copycat ya, dengan legal, kenapa tidak? Ya. Ada lagi... Eka Ramona ini Bapak atau Ibu ya, saya nggak tahu ya. Transformasi digitalisasi memang sangat diperlukan di zaman 4.0. Tapi bagaimana tanggapan Bapak tentang safety dan security data apabila diterapkan di Indonesia? Oke, nah teman-teman semua. Bahkan internet provider atau internet company tidak bisa menjamin 100% bahwa mereka pristine atau steril dari hacker. Tapi mereka tetap dari hari ke hari membuat security menjadi lebih kuat. Salah satu contoh yang bisa dilakukan di Indonesia melalui pemerintahnya adalah seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan GDPR, ya, atau undang-undang yang melindungi informasi pribadi. Misalnya begini, Anda mendaftar
atau mengdownload atau menginstal sebuah aplikasi perbankan elektronik melalui aplikasi atau fintech lah melalui sebuah aplikasi. Ketika Anda disodorkan dengan terms and conditions, Anda jangan langsung klik agree. Ya, apapun yang Anda install, terutama terkait dengan karena kita di transformasi digital industri ya, Anda harus baca dulu bagian-bagian mana yang kemungkinan jadi batu sandungan. Because the evil is in the details. Kalau Anda klik agree, nanti kalau ada dispute, Anda dianggap sudah tahu bahwa risikonya ada. Kalau Anda tidak mau menerima risikonya, Anda jangan klik. Anda jangan pakai aplikasi itu. Nah, kalau untuk aplikasi yang corporate, premium, security-nya lumayan bagus. Meskipun bisa jebol. Ya, tapi security-nya, karena itu premium, Anda bahkan mendapatkan mirror server. Artinya kalau satu server Anda rontok, backup-nya ada di tempat lain. Ya, ada di co-location, ya, di tempat lain. Itu masih lebih terlindungi. Tapi bahwa pemerintah kita baru mencoba undang-undang privacy ini, ya kita doakan semoga segera beres. Karena salah satu rujukan internasional adalah Eropa. GDPR itu yang membuat Google, Facebook itu bisa didenda sampai ratusan juta dolar. Karena dianggap lalai, tidak melindungi. Bukan disengaja loh, lalai, tidak melindungi. Itu ya jawabannya untuk Bapak atau Ibu Eka Ramoni. Oke, Bapak, mungkin saya bisa bantu baca pertanyaannya ya, Pak ya. Oke, baik. baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Perwira Y. Untuk pengembangan bisnis, jadinya kita dahulukan customer behavior, orientation, atau technology-based orientation ya, Pak? By the way, terima kasih. Ilmunya sangat inspiratif. Ya, sama-sama. Wow, pertanyaannya ini pertanyaannya sulit sekali ya. Customer, jadi kita mau cari tahu perilakunya konsumen atau kita investasi waktu dan dana untuk teknologinya. Kalau bisa dua-duanya sekaligus, kenapa? Dan bahkan kalau kita bisa investasi di teknologinya, perilaku konsumen itu bisa dipetakan oleh teknologi itu. Saya kasih contoh nih ya. Anda sudah punya akun YouTube. Anda biasa menonton YouTube acara-acara dokumenter. Ya. Lalu Anda handphonenya hilang. Anda beli handphone baru, Anda taruh lagi akun Anda di Google, Anda buka YouTube. Ketika Anda buka YouTube pertama kali di handphone baru Anda, record tentang perilaku Anda, film-film apa yang biasa Anda tonton di handphone yang hilang, akan terekam di situ, bahkan menyodorkan sesuatu yang menjadi preferensi Anda. Itu adalah salah satunya. Jadi teknologi itu bisa membantu Anda memproyeksikan behavior customer. Satu lagi, Anda kalau pergi ke tempat bengkel-bengkel yang sudah modern, bengkel mobil, Anda juga sekali datang ke situ, sistem akan mengingatkan kepada Anda atau kepada si pemilik bengkel bahwa ini sudah saatnya orang itu, Pak Mahendra, dengan nomor mobil B sekian, ya mobilnya ini terakhir kali ganti oli tipe ini, merek ini, sudah saatnya kembali lagi seminggu lagi. Lalu sistem akan mengingatkan kepada saya sebagai customer. Itu sudah bisa seperti itu. Jadi behavior kita itu dipetakan oleh bagaimana teknologi itu membantu kita merekam siapa kita. Nanti saya akan share, masih ada banyak pertanyaan, atau saya boleh kasih contoh satu lagi, Mbak? Boleh, Pak. Boleh di-share screen-nya, Pak. Oke, ya. Dua tahun lalu, kami mengunjungi markas besarnya NVIDIA. NVIDIA adalah pabrik chip GPU. Kalau Anda seorang gamer, itu laptop Anda itu akan diperkuat dengan chip dari NVIDIA, dari atau Qualcomm atau Intel ya. Tapi NVIDIA adalah salah satu yang terbesar untuk chip GPU, untuk Bitcoin, untuk designer, untuk gamer ya. Waktu itu gedungnya masih baru, belum genap beberapa bulan. Kami menikmati di basement. Saya pencet-pencet nih tombol di portal, kok nggak ngebuka-buka, kita mau parkir di basement, kita bawa mobil ya. Kita pencet sekali, kita masih wadahnya masih bagus nih, waduh ini masih gedung bagus bener, pencet nggak buka lagi. Lama-lama saya pencet-pencet baru ngebuka. Ini gedung jelek amat nih. Tempat apa portal parkirnya nggak terbuka-buka. Singkat cerita, ketika kita di atas, kita masuk ke lab mereka karena kita diundang. Lalu di sana ditunjukkan ini Pak, ini sebenarnya adalah simulasi. Kita dikasih tahu. Jadi setiap kali kita mencet itu, mencet tombol untuk supaya portal parkir itu terbuka, wajah saya dipotret. Wajah ketika masih happy, kagum dengan kampus headquarter-nya yang bagus, sampai wajah marah saya dipetakan. Lalu ketika di atas, dia bilang begini, Pak Mahendra, saya tahu Pak Mahendra minggu terakhir di mana, sebulan yang lalu ada di mana. Wajah Anda sudah ditemukan di seluruh dunia. We can capture your face.
Jadi mereka sudah menemukan wajah yang namanya Mahindra. Saya tidak bisa sembunyi lagi dari NVIDIA. Itu contohnya seperti itu ya, sampai sejauh itu. Dan itu sudah dipakai untuk stadion-stadion sepak bola terbesar di dunia, seperti Old Trafford ya, di Manchester, atau Allianz di Jerman. Gimana? Saya tanya sama NVIDIA, kok bisa seperti itu? Kami memakai untuk ketika orang membeli tiket, orang ini pernah jadi hooligan atau tidak? Orang ini pernah bikin kerusuhan atau tidak? Kalau orang ini bikin kerusuhan, tiketnya keluar dikasih di stadion tempat-tempat yang paling pojok bersama dengan hooligan-hooligan yang lain di dekat pos keamanan. Jadi Anda bisa bayangkan tempat duduknya sudah diatur ketika membeli tiket. Karena orang ini terekam dalam beberapa kali datang ke stadion itu dia membuat kerusuhan. Jadi langsung penempatannya di tempat yang khusus. Dekat satpam, dekat security, dan sesama hooligan. Jadi yes, teknologi. Kalau bisa Anda investasi teknologi. Karena behaviornya terbantukan dengan peran algoritmanya teknologi itu. Saya kira itu jawabannya. Mbak ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sempat terputus tadi jaringan kami. Sekarang udah ganti pakai provider lain. Semoga tidak ada tidak ada kendala lagi. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dari. Tapi saya ada saran dari panitia. Saya matikan video saya supaya bandwidth-nya tidak terlalu termakan. Ada pertanyaan. Kebetulan tanpa nama, Mas. Transformasi digital membawa cost dan benefit. Bagaimana mengukur bahwa transformasi ini membawa benefit lebih besar daripada cost-nya? Bagus sekali. Silakan Mas Mahindra. Sebenarnya tadi di bagian awal sudah kelihatan ya, sudah saya sampaikan juga. Kami di industri itu langsung bisa melihat ketika sesuatu itu efisien. Yang paling kelihatan dari penggunaan teknologinya adalah efisiensi. Ya, cost-nya lebih murah ya, atau turun, biaya kita menjadi turun. Nah, selisih biaya yang turun itu mau kita pakai sebagai apa? Itu adalah faktor produktivitasnya. Kalau Anda suka menabung, ya udah, kosnya turun, lalu uang margin yang di-save atau yang ditabung, yang diselamatkan, Anda tidak apa-apa, kan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya, atau di perusahaan yang ingin maju, kita harus invest lagi di hal-hal baru untuk mendukung produktivitas. Ya. Cara mengukurnya bagaimana? Cost, dari sisi cost, ya, kalau cost itu bisa membantu profitnya naik, why not gitu ya? Profitnya naik karena costnya rendah, atau profitnya naik karena dua-duanya produktivitasnya meningkat sekaligus biayanya turun, why not? Ya, itu paling gampang seperti itu. Anda mau taruh di kolom mana? Anda sudah tahu pasti ya. Tapi bagi saya ya, karena saya menerima laporan sudah laporan akhir, itu kita langsung melihat margin kita terutama untuk profit besar. Tidak akan langsung besar sekali, tapi ketika kita invest, kita sudah perhitungkan angka-angka penghematannya berapa yang kita masukkan sebagai margin profit. Itu dari Pak Damarwanto tadi ya? Bukan ya? Bukan dari, ya, yang di atasnya itu, Pak. Oke, good. Selanjutnya sekarang dari Pak Damarwanto tersebut. Konsep push and pull factors seperti apa yang paling optimal agar bisnis tetap jalan dalam menghadapi pandemi ini, terutama untuk bisnis travel, bisnis hotel, dan sejenisnya. Silakan Mas. Oke. Nanti Pak Damarwanto silakan cek di Google, ada sebuah hotel di Amsterdam namanya Zuko Hotel, ZUKO kalau nggak salah ya, ZUKO. Dua bulan yang lalu saya pakai juga untuk webinar di teman-teman keuangan, yaitu adalah bagaimana hotel itu di Amsterdam sendiri, di kota Amsterdam dia ada 200 hotel yang tutup selama pandemi. Tutup dalam arti bangkrut ya, bukan tutup sementara bangkrut. Tapi Suko ini memakai aplikasi bikinan mereka untuk membuat penduduk di dalam hotelnya. Jadi grup Sako ada 4, Suko atau Sako, ada 4 di Amsterdam, dan itu dijadikan seperti perkampungan. Siapakah calon yang akan menghuni di sana? Adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja di kantor, karena PSBB juga di Amsterdam atau lockdown, dan orang-orang yang tidak bisa bekerja di rumah. Kantor nggak bisa kerja, di rumah apalagi nggak bisa kerja. Ada anak-anak, ada kesibukan, ada suara-suara, ada anjing, atau piaraan. Jadi mereka ubah hotel itu dengan apps sebagai kantor. Dan begitu Anda masuk ke kantor itu ruang kantor pribadi Anda, Anda tidak keluar lagi. Bahkan Anda bisa seminggu nggak keluar. Karena apa? Di dalam biayanya itu sudah termasuk uang untuk makan siang. Ya. Sarapan sudah pasti karena itu hotel. Makan siang,
wifi gratis dan stationery. Jadi masuk situ sudah bukan kamar tidur, tapi adalah ruang kantor. Loh Pak, kalau itu sama dong dengan co-working space. Bedanya adalah co-working space hanya ada meja kursi. Kalau di situ tempat tidur ada di situ juga. Kamar mandi ada di situ juga. Nah, itu adalah salah satu contoh mereka membangun apps itu sendiri. Ya. Anda cari di Google, saya lupa Suko atau Zako Hotel di Amsterdam. Dan sekarang di-copy di Indonesia oleh grupnya yang di dekat Atmaja itu apa namanya, Area Duta. Ya. Area Duta bahkan memakai kamar-kamarnya untuk orang-orang yang ingin berkantor. Isolasi dalam arti sehat. Tidak kena OTG, tidak apa, saya sehat, tapi saya mau mengisolasi diri karena saya ingin bekerja fokus. Ya, biayanya kalau nggak salah 6 juta selama 2 minggu. Satu bulan mungkin ya jadi 10 juta. Ya, anda, iklannya saya sudah lihat di koran. Jadi Anda bisa bayangkan ada banyak cara. Luar biasa, betul sekali Mas. Ada teman saya dalam satu jaringan hotel juga membangun suatu bisnis baru. Bagaimana orang yang bosan kerja di rumah untuk bekerja di hotel. Oh, notabene yang tidak notabene tidak boleh berkumpul dengan orang lain gitu kan. Padahal sama aja kerja di kamar sendiri sama kerja di hotelnya, berbeda tempat saja kan. Oke, good. Terus selanjutnya Mas, tapi sebelumnya tadi diingatkan lagi untuk kata kunci kalau mau di-share lagi Mbak Rina. Mungkin kata kunci terakhir kita show untuk teman-teman. Baik, jadi inilah kata kunci untuk teman-teman yang akan nanti isi di survei. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit, dan pertanyaannya kami teruskan. Ada pertanyaan dari Pak Hendy Nugroho. I'm interested on how finance and accounting could deliver value on organization. Would you want to share real example on how doing it? Oh, dia terjemahkan juga di bawahnya. Bagaimana seorang finance accounting mendorong value dalam transformasi digital itu, Mas, dari pengalaman Mas Mahe selama ini. Pertanyaan yang sama ya, Mas? Ini pertanyaannya sedikit berbeda sih, ya. Tapi ya bolehlah saya langsung jawab ya. Saya sendiri tidak mengalami, era saya sudah lewat, tapi saya adalah orang yang menerima hasil value itu diberikan kepada kami di direksi. Salah satu yang paling menarik adalah bila Anda sudah pernah mendengar namanya OSCI, Office of Strategy Corporate Innovation, itu ada sequence di mana ada 3 level dan orang keuangan baru masuk di level kedua atau di stage kedua. Dan disitulah orang finance bisa memberikan value. Jadi proses OSCI, protokol OSCI bilang untuk Indonesia saya desainernya, itu di level pertama hanya ada orang sales, orang marketing, orang yang berkaitan dengan langsung dengan customer. Tidak ada orang finance. Gagasan dilempar ke situ. Setelah jadi satu produk konsep, baru dimasukkan di chamber yang kedua, di mana orang finance masuk. Orang finance membantu menghitungkan istilahnya proyeksi keuntungan atau resikonya di sana. Di situlah. Ya. Saya masuk di level ketiga, direksi itu masuk di level ketiga, atau kamar yang ketiga, third chambers. Karena di sana sudah ada orang yang berkaitan dengan memutuskan soal eksekusi. Gagasan, logika, lalu ada eksekusi. Kami di tingkat eksekusi. Begitu kami mendapatkan laporan dari chambers nomor 2, di sana disebutkan juga, kalau kita pakai plan A risikonya ini, pakai plan B risikonya ini, pakai plan C risikonya ini, yang berikan adalah orang keuangan. Ya. Dan ketika ditanya, didapatnya dari mana? Dari 2 sources. Yang pertama, FGD, fokus grup diskusi di antara peserta di chambers kedua dan pertama. Karena chambers kedua itu isinya chamber kedua dan pertama. Ditambah masukan dari algoritma ERP, ERP sama software marketing mereka, CMU ya namanya ya. Ya, seperti itu. Jadi orang keuangan itu sangat penting. Kita tidak bisa mendapatkan laporan dari kamar pertama tanpa melewati finance dan accounting. Perhitungan proyeksi dan risikonya dimitigasi di chambers kedua. Ya. Kalau dalam bahasa sederhananya, orang dari business development baru boleh memberikan kepada kita sebuah konsep, draft konsep, setelah ada perhitungan keuangannya. Yang banyak salah dilakukan di perusahaan-perusahaan adalah business development tidak melibatkan unsur mitigasi keuangannya. Wah, ada kita menciptakan suatu bisnis baru, produk baru, atau cara kerja yang baru, inovasi ini, inovasi itu. Tapi tidak ada
yang ada hanya mungkin budgeting besarnya aja, tapi tidak ada mitigasi yang lebih detail mengenai risiko-risikonya, lalu sumber daya apa yang harus kita kelola, kapan timetable masuk, dana sekian, dana sekian, enggak. Di tempat kami, kita masih belum sempurna, tapi ya sudah berfungsi. Sudah berfungsi seperti itu. Apakah itu menjawab, ya, atau ditanya dalam bahasa Indonesia, apakah bagaimana seorang finance dan accounting mendorong value dalam transformasi digital? Oh iya. Sesi ini mendorong Anda untuk memikirkan itu. Karena kalau tidak, Anda akan hidup di dalam dunia accounting saja. Yang bisa menjadi penasihatnya seorang direksi, tidak hanya orang sales, orang operation, orang business development, tapi juga seorang finance. Karena apa? At the end of the day, itu kita, kalau saya mau jujur ya, saya lebih suka cash balance daripada P&L. Saya lebih suka cash balance kita itu berapa. Apalagi pandemi seperti ini, bisa default kalau kita hanya berdasarkan P&L. Saya ingin tahu cash balance kita berapa. Saya kira itu ya, Mas Surya. Apakah kira-kira menjawab? Ya, bagus sekali Mas. Saya kira cukup menjawab. Jadi memang dari tadi kita merasa bersyukur bisa mendapatkan paparan dari seorang konsultan yang mahal. Berapa sih biasanya Mas bayaran Mas tuh per jam? Kopi, secangkir kopi. Baik, baik, baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini banyak sekali, mumpung pertanyaan dan dijawab dengan gratis, ada lagi pertanyaan dari Slido. Apakah Mas Mahe, Bapak AC Mahendra Datu, memiliki referensi bacaan, buku, website, resource untuk melacak kegiatan largest company yang reliable dan aktual, Mas? Silakan, Mas. Ketik ya, Mas ya. Saya ketik. Silakan. Ya. Buku karya Kevin Kelly yang berjudul The Inevitable. Itu adalah buku yang kami pakai ketika kami studi di Stanford. Ya, itu adalah buku yang kami pakai. Karena apa? Transformasi digital itu inevitable. Transformasi digital itu tidak bisa tidak. Anda nggak suka nggak apa-apa, tapi Anda akan ditinggal. Ya, buku ini wajib Anda baca. Kalau Anda memang ingin sebagai seorang akuntan atau seorang finance ya, ingin buka wawasan tentang dunia bisnis seperti apa, sebaiknya Anda baca ini. Bukan saya yang mengharuskan. Ketika saya mengikuti pendidikan PDP itu, saya wajib baca buku ini sebelum berangkat. Jadi ya, saya kira do the same thing lah ya. Lakukan hal yang sama. Ada lagi, Mas? Oke, menarik. Kevin Kelly ya. Kita langsung cari bukunya, cari e-book-nya yang gratisan ada nggak, Mas? Gitu. Siapa tahu ada e-book-nya yang gratisan. Gitu. Summary-nya ada. Summary-nya di internet banyak. Ada. Summary-nya. Oke. Oke, baik, baik, baik. Oke, kita lanjutkan. Mungkin dua pertanyaan terakhir, Mas. Jadi yang kita pilih lagi. Dari Van Habibi, masa mendatang mau tidak mau semua akan serba digital. Menurut Mas Mahe, apakah sudah ada regulasi dari pemerintah yang sudah mengakomodir era transformasi digital ini, Mas? Silakan. Oke, langsung saya jawab. Tadi di bagian awal saya capture sebuah potongan clipping dari Jakarta Post ya, bulan Agustus tanggal 13, bahwa Pak Jokowi ingin semua perusahaan bertransformasi secara digital untuk efisiensi. Konteksnya saya tahu, karena pandemi. Kalau efisien, harapannya tidak ada PHK, karena perusahaan masih bisa mempertahankan karyawan. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Tapi sebenarnya, era transformasi ini dengan go to digital, itu bukan hanya sekedar untuk mengakomodasi dampak pandemi. Tanpa ada pandemi, sekarang dunia itu sudah go digital. Ya, Anda harus memikirkan bahwa apa sih yang tidak disentuh oleh dunia digital. Anda cari di Google apa yang tidak disentuh oleh dunia digital. Even spiritualitas. Anda mencari dengan agama dan Anda mencari ilmu di agama Anda bisa dapatkan melalui YouTube ya, khotbah-khotbah atau renungan-renungan harian itu semuanya ada. Yang Anda pikirkan tidak ada ternyata sudah ada. Jadi Anda harus pikirkan seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah pemerintah kita sudah memberikan regulasi? Ya, pemerintah sudah memberikan regulasi per industri. Untuk industri keuangan sudah diatur untuk digital ini ya, itu melalui OJK. OJK itu mempunyai dua regulasi yang berbeda, yang satu untuk perbankan konvensional, yang satu lagi untuk digital, untuk fintech. Bahkan OJK juga yang mengeluarkan lisensi
ada lebih dari 100 yang mendaftar, yang baru dapat lisensi belum sampai 100. Ya. Artinya betapa ketatnya regulasi itu. Dan regulasi itu membawa konsekuensi. Ya. Konsekuensi hukum kalau kita tidak serius. Kita bikin besar profit, lalu kita bangkrutkan. Banyak orang yang punya pikiran seperti itu. Oh, kita udah untung, kita bangkrutkan aja. Kasian nasabah. Ya, kasian customer. Itu kira-kira ada per industri. Untuk taksi online apa juga dengan Departemen Perhubungan. Meskipun sebenarnya kurang cocok, kan itu kan aplikasi, bukan perusahaan taksi. Tapi ya sudah ada upaya pemerintah untuk koordinasi. Oke. Menarik sekali. Oke, karena waktu mungkin satu pertanyaan terakhir, Mas ya. Ada satu pertanyaan, nah ini menarik sekali. Apakah ada bagian proses bisnis perusahaan yang tidak transparan, yang selama ini hanya diketahui oleh owner saja, sehingga tidak semua bisnis proses bisnis perusahaan itu bisa digitalisasi, Mas? Mohon penjelasannya, Mas, kalau ada. Kalau saya menjawab, karena kaitannya dengan transformasi digital, kans untuk terjadi seperti itu semakin kecil. Ya? Karena sistem itu tidak ada sentimen, tidak ada prejudis. Itu kenapa di dalam ERP itu, ya, itu juga transformasinya jelas. Kecuali perusahaan keluarga, ERP itu level of knowledge-nya dibatasi. Jadi hanya orang tertentu yang tahu the real details, lalu orang lain hanya tahu detail yang lainnya. Ya. Itu masih bisa. Tapi saran saya, ya, kalau kita mau tanya fraud, atau intransparan ya, ketidaktransparanan sebuah proses bisnis yang menyangkut keuangan dan laporan keuangannya, apalagi kalau sudah menyangkut pajak, itu sebaiknya dihindari. Cepat atau lambat, saya kasih tahu nih teman-teman semuanya. Apa yang Anda berhasil sembunyikan 5 tahun yang lalu, 5 tahun lagi akan muncul. Data digital tidak pernah hilang. Ya. Facebook mengatakan Anda bisa menghapus permanen foto Anda. Tapi Facebook mengkipnya selama 3 tahun. Dan akan menghapusnya setelah 10 tahun. Anda bisa bayangkan, data digital tidak pernah hilang. Anda berikan kepada saya flash disk di format beberapa kali. Flash itu saya kasihkan kepada teman saya yang orang IT. Itu bisa ditarik lagi data. Sejauh tidak ada ketimpangan memakai. Ya. Data digital itu bisa dipanggil ulang meskipun Anda sudah hapus dan format berkali-kali. Jadi saran saya dari awal sudah tahu nih digital itu punya challenge tersendiri. Tertib loh, mulai tertib. Transparan ya transparan. Saya kira itu Mas. Oke, baik. Jam sudah menunjukkan 10.50. Mungkin satu pertanyaan boleh ya Mas ya? Satu boleh. Pertanyaan lagi? Oke, ya. Oke. Satu pertanyaan mungkin pas 3 menit, 4 menit sehingga pas kita closing 10.55. Ada dari Pak Michael, bagaimana peranan akuntan manajemen dalam pengambilan keputusan jika ditemukan adanya fraud dalam penyusunan laporan keuangan? Oke, ini peran akuntan manajemen nih Mas sekarang. Ada pengalaman nggak? Mau tanya nih Mas, dia terlibat nggak dalam pelaporan yang ada fraudnya itu? Dia menemukan atau dia terlibat? Kalau dia menemukan, bagaimana mungkin dia melewati proses itu sehingga ketika sampai ke tangan dia hanya menemukan. Tahu ya maksudnya ya? Dia menemukan berarti dia tidak terlibat. Tapi kalau dia tidak terlibat bagi saya aneh. Ya, jadi kecuali by design draft pertama dan draft yang sudah final tidak pernah melewati dia. Ya, fraud itu bisa terjadi secara manual. Kalau misalnya itu sudah dilakukan dengan continuous auditing ya atau real time auditing. Setiap menit yang tercatat siapa login, siapa log out, siapa yang modify tercatat kok. Nah, kalau sudah ditemukan sebagai seorang akuntan manajemen, Anda punya panggilan moral. Proceed or not. Minimal yang bisa Anda lakukan adalah Anda mitigasi dulu question. Kok seperti ini? Ya. Kecuali Anda tidak punya nyali. Atau mungkin Anda orang baru, atau mungkin Anda punya atasan-atasan lagi yang banyak sekali. Anda bikin catatan. Saya menemukan ada ini. Catatan. Ya. Bukan permintaan mitigasi, tapi yang ditetapkan. Yang tidak sesuai.
ya, dalam bentuk post-it. Kalau post-it itu hilang di meja berikutnya, committing sin, ya, secara organisasi. Anda sudah memberikan catatan. Itu tugasnya akuntan manajemen. Jangan tidak memberikan notifikasi. Oke, luar biasa sekali. Oke. Saya kira waktu kita sudah habis, Mas. Kita berikan aplaus yang sangat meriah kepada Mas Mahi atas kontribusinya. Thank you. Dan paparannya. Oke. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, rangkaian diskusi mengenai push and pull digital transformation sudah berjalan dengan baik, dan kita dapat mengetahui bahwa pentingnya digital transformation tadi di era saat ini, bagaimana peran manajemen, peran karyawan, peran stakeholder yang dibutuhkan saat ini. Terus bagaimana sikap kita dan bagaimana kita menghadapi ke depan. Sebelum mengakhiri diskusi yang membahagiakan hari ini, saya persilahkan waktu 1 menit untuk Mas Mahe memberikan closing statement-nya, Mas. Silakan, Mas. Baik, ya. Anda sudah semua sudah melihat di bagian awal pull dan push factors. Anda pelajari lagi, ya. Pada akhirnya pesan saya bagi teman-teman, apalagi Anda punya account, ada hubungan antara kata accounting dan accountability, ya. Ya, jadi Anda harus menjadi team accountable. Anda harus ikut memastikan sustainability dari perusahaan Anda. Jadi salah satu ujungnya adalah being relevant. Dengan transformasi digital itu paling mudah dilakukan untuk stay relevant. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali kepada Pak Mahendra atau Mas Mahe yang luar biasa, sangat inspiratif, dan terima kasih sekali kepada para audiens yang sangat antusias dalam diskusi kali ini. Dan kembali kami terima kasih kepada penyelenggara, yaitu Departemen Keuangan, IAMI, P2PK, semoga tambah maju, tambah sukses. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya Surya Kurniawan undur diri, ditutup dengan ikan hiu makan tomat. Semoga webinar ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Rina. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Surya atas diskusinya yang pada siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahendra, Pak. Tadi materinya itu sangat menarik dan sangat inspiratif. Not only go digital, but digital transformation. Tadi saya juga sempat ingat salah satu perusahaan telekomunikasi yang dia itu core kompetensi digitalnya itu sudah bagus, tapi tetap bisa kalah dengan perusahaan-perusahaan baru karena dia gagal bertransformasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi ini, webinar seri keempat Expo Profesi Keuangan juga dengan tema Push and Pull Factors dalam Transformasi Digital juga telah berakhir sampai di sini. Saya ingatkan kembali bagi seluruh peserta webinar, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak dan Ibu sekalian harus mengisikan kata kunci dengan benar, baik pada web maupun pada link survei berikut ini. Berikut link surveinya. Jadi link survei ini akan berlaku selama 1 jam setelah webinar ini berakhir. Untuk sertifikatnya dapat di-download pada tautan berikut ini. Mulai tanggal 31 Oktober tahun 2020. Saya ingatkan kembali, setelah webinar ini masih ada webinar rangkaian Expo Profesi Keuangan yang akan berlangsung hingga tanggal 16 Oktober 2020. Salah satunya webinar seri kelima yang akan berlangsung siang ini dengan judul Pandemic COVID-19 for Actuarial Consulting, Either Disruptor or Catalyst, and How to Serve Client and Deliver Result in a Distance. Selanjutnya untuk informasi terkait Expo Profesi Keuangan, Bapak dan Ibu sekalian dapat follow Instagram @profesikeuanganexpo dan Instagram @pppk_kemenkeu. Kali ini,
Sebagai penutup dari acara webinar siang hari ini, saya akan menyampaikan sebuah quotes dari Profesor Dr. David Rogers. Digital transformation is not only about technology, it's about strategy, leadership, and a new way of thinking. Sekian dari saya Rina Diastuti dan seluruh panitia yang bertugas pada pagi hari. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.